Semua naik, bus siap pergi. Kursi roda mendorong Papa Orki. Oh, anak-anak tertawa, kakimu luka, gak bisa berkemah. Anak singa pulang bersedih. Ah, harus bagaimana lagi? Aha, ibu singa temukan cara. Bagiku, menjahit itu mudah. Wah, teman-teman boneka, semua ada di sana. Tapi ibu kehabisan kapas. Kita harus cari yang pas. Mantel ibu ini pasti bisa. Sayangnya, ibu nggak terima. Di brankas, ibu simpan cepat. Kamu cari bahan yang tepat. Selimut, kasur, dan bantal, ideku tidak akan gagal. Bagaimana saat malam tiba? Dia sepertinya salah. Anak singa tidak peduli, makanan ingin dia nikmati. Hingga tak ada yang tersisa lagi, dan hari pun telah berganti. Ingin tidur, ada masalah. Tempat ini nggak nyaman, kurasa. Dengan mudah kuatasi, dua teman boneka kupilih. Bersama serigala dan orki, tidur nyenyak hingga pagi. Anak singa akan kuperiksa. Dari tumpukan ku tarik kakinya. Wah, bukan dia ternyata. Dia jadi dokter boneka. Kesualayan mereka pergi. Isi popcorn hingga penuh. Zombie berlari pakai sepatu. Anak singa cepat ikuti. Di lantai banyak jejak kaki. Hei, sepatu tidak boleh di sini. Zombie malah tidak peduli. Jaring pembatas jadi rusak. Ombak bola bergerak ke badak. Tutup pintu kaca segera. Zombie berakhir di sana. Menggelinding jauh bola-bola. Di luar ada ayah singa. Saat dia membuka pintu, ombak bola membawanya jauh. Mau kuambil satu bola. Kurasa akan percuma. Mereka terlihat sudah menyerah. Nah, harus bagaimana? Aku tahu yang bisa bantu. Zombie yang kita butuh. Aku berikan zombie tali, jaring bisa dia perbaiki. Mereka mulai bekerja sama. Bersenang-senang tanpa lelah. Tuang popcorn di kolam bola, isi hingga penuh merata. Orki jadi yang pertama. Kolam popcorn dia coba. Tunggu, alas kaki dilepas dulu. Zombie segera buka sepatu. Tapi malah kena dahi. Aku mengerti, simpan di sini. Zombie bisa bermain bersama. Mereka berempat bahagia. Popcorn juga bisa dinikmati. Anak gadis ikut mendekati. Tidak bisa, mereka menolak. Lihat, kaleng soda tersusun banyak. Kaleng soda tersusun tinggi. Anak singa tertarik membeli. Cukup pindai kode sekali. Tidak perlu tunggu lama lagi. Sudah bayar, dapat soda. Orki kecil mau juga. Aku minum langsung di tempat. Kelinci habiskan dengan cepat. Hore, tidak ada kaleng tersisa. Tapi mereka dihadang penjaga. Apa yang terjadi, Pak? Lihat yang kalian buat, anak-anak. Kaleng harus dibersihkan semua. Daur ulang, jangan lupa. Wah, satu koin dia terima. Dengan senang, dia bercerita. Tapi tidak tertarik kakak singa. Dia memilih pulang saja. Si Piggy malah tertawa. Hari baru pun telah tiba. Lihat, apa masih ada? Hanya tersisa satu soda. Kakak singa datang juga. Entah apa yang dia bawa. Kaleng jadi kerajinan tangan buat semua anak terkesan. Mereka semua mengantri. Lalu barang cantik dibeli. Piggy merasa tidak terima. Dia ingin buat hal yang sama. Anak singa buang kaleng soda. Piggy terjun ke tong sampah. Dia terlihat kesulitan. Buat semua jadi berantakan. Lari dari penjaga sekarang. Malah terpeleset kulit pisang. Putar-putar semangka. Buat terkupas bulat sempurna. Kami mau satu juga. Saat dia melihat, oh, tidak ada. Tolong antarkan buah. Tentu saja, siap kubawa.
Ke toko ada dua cara. Perhatikan rute jalannya, jalan pintas yang kupilih. Tapi bergelombang sekali. Ah, jalanan yang panjang, kiriman sudah tiba. Oh, baiklah, mari kita periksa. Oh, kualitasnya buruk anak singa. Mungkin ayah bisa membuat jus. Kupasang keran di sini. Anak-anak mulai mengantri. Piggy minum, dia suka. Semua anak mau juga. Oh, tenang, masih ada. Dan kupasang keran 3. Gelas hanya terisi setengah. Segera bertindak anak singa. Karet gelang dia pasang, gelas penuh sekarang. Anak singa usil sekali. Karet ditambah lagi. Meledak, berantakan semua. Meluncur di kulit semangka. Berhenti, siap beraksi. Yeay, ku mainkan gitar. Singa kecil, berhenti bentar. Saatnya kamu membantu. Jaga dulu adikmu. Ku juga mau main. Ah, gak akan ku biarin. Masuk ke tempat tidurmu. Jangan ganggu aku. Ku kan jalan-jalan. Awas, ditirai, berpegangan. Tapi tiang kena pot. Kaktus tergeletak, adik mulai merangkak. Ini apaan? Maju ku dapatkan. Enak sekali. Siapa yang ganggu kami? Dia pelakunya. Ini punyaku juga. Gigit gak suka tulang. Tulang dilemparkan, jatuhlah sarang lebah. Selamatkan rumah. Ini juga ku santap. Oh, makanan anjing pun dilahap. Oh, perutku sakit sekali. Oh, bagaimana ini? Ambulan, segera kubungi. Singa sadar, mulai mencari. Di mana adik berada? Ambulans dari rumah, hah? Dia berlari secepatnya. Kamu kemana saja? Bagaimana dengannya? Adik bangun, menyapa. Kamu pastikan suka apa yang kupunya. Drum set terbaru. Yeay, hadiah untukku ini kusuka. Aku akan membuka pintu. Air masuk menyerbu. Lihat di luar sana. Banjir, sudah di mana-mana. Nutup pintu nggak bisa. Ayo bergerak ke lantai 2. Barang yang penting jangan lupa. Jaket pelampung untuk semua. Mereka naik tangga. Boneka harus ikut juga. Coba diangkut oleh ayah. Tapi malah jatuh ke bawah. Pelampung aku beri. Dia bisa selamatkan diri. Mereka berada di atap rumah. Hingga bantuan heli pun tiba. Mereka bisa diselamatkan. Banyak yang butuh pertolongan. Keluarga serigala juga butuh bantuan. Tapi helikopter kelebihan muatan. Ayah singa gak masalah, temani papa serigala. Jadi sedih anak mereka. Oh, lihat kayu di sana. Jadi kapal. Ah, gak bisa. Kita butuh rencana. 2 galon ini kan membantu. Dengan tangan kita kayu. Hei, lihat kucing itu. Lompati kepala satu-satu. Di rumah karena hujan. Au, kucing kasihan. Bu, kucing di luar. Sayang, tunggu sebentar. Ajak masuk, main bersama. Oh, malah gak suka. Makanan yang enak. Ini gak akan ditalak.
tekan tombol lagi, jadi numpuk di lantai. Kitty, mari bermain. Oh, kamu berantakin. Perutku penuh. Yap, olahraga dulu. Dengan mainan ini, saatnya lari dan lari. Tikus robot maju kencang. Kitty ikut di belakang. Kucing main gembira, sekarang jadi lincah. Mengitari kursi lagi, tapi dia berhenti. Kucing usil, sini kamu. Ya ampun, apa itu? Ambil baju spesialku, lalu kubersihkan bau. Lihat, aku menari, berputar, beraksi. Tangkapku dari sini. Oh, dia hanya berdiri. Rongsen dan kutemui. Oh, rusak roda gigi. Masalah ini harus diperbaiki. Yang berkarat diganti, sedikit minyak kuberi. Pip-pop, lihatku menari, berputar dan beraksi. Oke, jangan salah lagi. Hehehehe, bintangnya aku sendiri. Hanya ku yang dicintai. Robotnya tahu diri, akulah Ratnatari. Aku bintang megah dengan mobil mewah. Robot di sana-sini, bahkan muncul di TV. Tapi masalah terjadi, dia harus diperbaiki. Dia nggak menari, penonton membenci. Setelah selesai, robot ditinggal sendiri. Bantu jadi baru lagi. Pertunjukanku dimulai. Dari atasku jatuh, robot pun menangkapku. Ini bunga milikku. Tunggu, sarang laba-laba aku sapu. Oh, terjatuh. Semua sudah bersih. Wow, layar besar sekali. Kalian bisa lihat kacau mereka buat. Lantai kotor sekali. Kakak singa sadari. Dia masuk segera. Buang ke tempat sampah. Kamu saja. Aku jadi marah. Hei, jangan berdiri di depan. Ini harus dibersihkan. Tapi kamu menghalang. Menjauhlah sekarang. Lihat yang kutemukan. Penyedot kekacauan. Film bikin ketawa. Akan kusedot semua. Kekuatan ditambah. Nggak akan tersisa. Lalu tersadar singa. Panda nggak ada. Dia yang nggak sabar. Lalu merobek layar. Oh, bukan di sini. Ingin temanku kembali. Panda di atas sana. Bersihkan semua segera. Pel diberi, mereka berusaha lari.